Oke, kembali lagi di channel Rian AB ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang stopper mobil ya. Ini wajib dipasang buat kalian mobil-mobil pick up ya, mobil kecil tapi muatannya selalu over 2 tonan gitu. Ini wajib dipasang stopper ya. Karena fungsi stopper sendiri itu untuk menahan agar jarak main shock breaker tidak sampai habis ya. Karena kalau habis pasti fender mobil akan bersentuhan dengan ban atau bisa disebut gas rod gitu. Jadi yang sering over muatannya mobil pick up kayak ini mobil Grand Max ya, karena muatannya sering over jadi harus dipasang stopper ini. Dan ini stoppernya stopper mobil besar ya, mobil engkol sebenarnya. Dan ini nggak ada dudukannya jadi harus dilas. Oke, cekidot. Anjir, itu make pelindung mang. Ini adegan jangan ditiru ya guys ya. Ini ngelas tanpa pelindung mata ini bahaya banget guys. Jangan ditiru. Lah. Guys, ini kemang ojo weh guys, yang profesional. Ojo. Coba rahir. Ojo sang baut nah. Kiri nih. Oke, temuat berat mah tenan awalin. Jangan berat tunggul ya malin. Gimana di video? Gimana ya? Hah? Oh, gue nanyain ya? Ya karena YouTube kan? Ya. Cara pemasangan stopper. Dilakukan profesional yuk. Tanpa riben. Anjir. Ini kedurukan dede. Kembali.